Udah toh. Makanya kita taruh sini bukan lagi mau bawa. Ya, sortir mana? Yang lancar, tidak ada kendala. Yang nantinya nanti dari pengumpulan alat bukti ini kita bisa membuat satu terang tindak pidana, dugaan tidak pidana yang terjadi pada KPU dan guna untuk menentukan tersangkanya. Berapa banyak yang di dokumen yang diamankan? Disita. Yang disitakan kita mendapatkan 56 dokumen. Dalam satu bundel, baik SPJ, laporan pertanggungjawaban maupun BKU dan pedoman keuangan. Sudah 2020 bang? Ya, khususnya APBD tahun 2020. Ini khusus dana hibah punya? Dana hibah, iya. Dana hibah privat. Pak, dengan penyitaan ini berarti kasus penanganan dugaan korupsi di Kejaksaan Bapak ini sudah ditingkatkan? Sudah ditingkatkan. Penyidikan umum nanti dengan kita lihat perkembangannya ke depan, kita sudah melakukan itu ke fakta yaitu kemudian kesehatan kita lihat perkembangan ke depan. Ada indikasi nilai berapa banyak Pak sampai hari ini? Nah, itu belum saya bisa jawab ya, karena kita masih dalam pengumpulan alat bukti dulu. Nah, dengan alat bukti itu nanti kita lihat kira-kira ada indikasi enggak ini perbuatan melanggar hukum dalam dugaan tidak pidana korupsi. Pak Hasrul, ini kan sudah ditingkatkan. Kalau sudah ditingkatkan berarti sudah punya alat bukti yang cukup untuk kasus ini tetap lanjut. Ya, sesuai dengan kuapan kita mencari dua alat bukti ya. Tapi dalam pidana korupsi kan kita tidak bisa terpaku dua alat bukti. Kita harus 3, 4, 5 yang seterusnya. Karena ini merupakan extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa, jadi memang harus dihukum dan kira-kira yang berbeda. Thank you.
Ayo, makan dulu. Oh iya. Ayo, Pak Jor.